Bupati, para ahli, para ulama, terutama kita muliakan Ustaz Haji Pegawai Ahmad Zaid Sarjana Sosial sebagai pemberi tausiah kita pada malam hari ini. Sayyidina Muhammad wa'alati Sayyidina Muhammad. Semoga saudara berjurahkan kepada baginda Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya insyaAllah sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pun penting pada kita pada peringatan Nuzul Quran tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 9 April tahun 2023. Ayuhan ladzina
Thank you.
dengan segala hikmatnya. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami tertuju kami akhir dan akhir ini menjadi koi terbaik di Sumatera Selatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Masjid Baitul Jannah. Dalam hal ini akan diwakili oleh seksi peringatan hari besar Islam. Berkenan Bapak Dr. Mulyadi Eko, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua yang pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan di tengah-tengah rutinitas kita melaksanakan rangkaian ibadah bulan puasa. Kita bisa diberi kesempatan untuk Thank you.
beliau, dan sebagai bukti nyata beliau bahwa leadership-nya memang mumpuni, mumpuni yang kemarin ya beberapa waktu yang lalu sempat menjadi anggota DPR RI di Jakarta, tentunya pulang balik ke istana. Bapak Ibu, kalau ke istana itu saya baru satu kali ikut istana.
Coba sekarang duit itu kalau duit banyak taruh di mana? Di bank. Diambil enggak? Tidak. Disimpan di dia. Ya sudah. Baju terus.
Buktinya Bapak Ibu mengundang ke ceramah hari ini. Oh,
kakek yang tahu. Kapan matinya itu? Kakek. Dan kakek yang tahu. Tapi mungkin dan itu mati tahun depan. Mungkin. Kalau Allah menghendaki. Mungkin. Bisa. Bisa. Bisa kalau Allah menghendaki itu besok mati. Bisa. Lagi duduk ini kalau Allah menghendaki bisa. Kau ikut.
bergantung. Bergantung. Bisa broso, bisa mantap. Tapi kebanyakan dosonya. Nggak kebanyakan dosonya. Karena Bapak Ibu sekalian, begitu buka ibu, langsung buka WhatsApp group. Begitu di WhatsApp group, ada ngomong misalnya, si anu tuh ngirim, pantun. Dan istri yang mau ngirim, langsung gak disebar. Disebar ke teman-teman. Berdosa tidak? Berdosa. Belum begitu sudah buka ibu, langsung muncul iklan. Toe. Wah, cantik dia. Iya, bapak-bapak. Ibu-ibu juga. Wah, belakangnya. Yuk, kalau sekali buat, tidak apa-apa rezeki. Alhamdulillah. Astagfirullah. Tapi jangan tak tutup. Jangan asbab ke rumah di Zoom yang kurang besar. Astagfirullah. Kecuali syirik. Aku syirik menyekutukan Allah. Minta kepada
banyak. Emang apa Ustaz? Mukjizat Al-Quran itu
sekarang ini, itu kata Al-Quran. Karena tidak kata Al-Quran, kalau aku cinta dengan Al-Quran, karena aku tidak memuliakan Al-Quran, karena aku tidak nulis Al-Quran, tidak buat Al-Quran Al-Abbar, Al-Quran Raksasa, Al-Quran terbesar di dunia, jangankan aku jadi DPR RI, jangankan aku jadi DPR RI, jangankan aku ke negara sama presiden-presiden. Makan di bawah mata penembak setelah menikah. Apa saya
Saya tanya, kebun-kebun saya tanya, mau buat aturan dari hari ini, Ma? Semua
Kita tahu bapak yang meninggal seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Kita tahu
voucher Bapak Ibu isi sudah diisi foto di WA ke nomor ini. Ini nomor himpunan tuh Bapak Su. Ini aku pegang nomornya, langsung difoto di WA ke. Sudah tunggu aja. Kakek akan diundi ini pada tanggal 4 Zulhijjah, 4 hari lebaran haji. Setelah lebaran haji ini ribuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan